teman-teman Visipol. Di episode kali ini, kita mau lihat-lihat kantor administrasi Visipol UGM. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk, simak terus ya. Nah, ini adalah front office-nya nih. Kalau teman-teman Visipol butuh ngurus hal-hal terkait administrasi, bisa langsung datang ke sini ya. Apa aja sih yang bisa diurus di sini? Halo teman-teman, nama saya Fia. Buat teman-teman yang butuh terkait administrasi seperti legalisir, pengajuan proposal dana, pengambilan sertifikat KKN, atau terkait hal-hal administrasi lainnya, teman-teman bisa ke sini. Terima kasih. Nah, kalau yang ini ruang utama kantor administrasi Visipol UGM. Loh, kok di dalamnya ada gamelan? Gak usah bingung. Gamelan ini biasanya dipakai saat ada acara wisuda. Keren banget kan? Terdapat juga beberapa bidang yang mengurusi bagiannya masing-masing, yaitu sumber daya manusia, keuangan, aset dan perlengkapan, kasih keuangan umum dan SDM, kepala kantor administrasi, dan bagian akademik dan kemahasiswaan. Kalau ini ruang perlengkapan. Kalau teman-teman aktif organisasi di kampus, pasti sering kesini nih buat minjem mikrofon atau proyektor. Nah, segitu dulu ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo teman-teman Visipol, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk yang ingin mendapatkan official merchandise dari Visipol UGM, langsung aja DM kita di Instagram atau hubungi kontak yang ada di description box. Jangan sampai kehabisan karena semuanya limited edition.